Jadi minggu lepas Xiaomi Malaysia telah pun melancarkan 4 peranti Redmi Note yang terbaru, iaitu Redmi Note 11 yang ini, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro 4G. Oh, tak ada. Dan juga Redmi Note 11 Pro 5G. Baiklah, dalam video ni saya akan jelaskan kepada anda apakah beza utama antara ketiga-tiga peranti yang saya ada, dan saya akan cuba juga sebut untuk perbezaan dengan Redmi Note 11 Pro 4G. Dan juga yang manakah Redmi Note 11 yang patut anda pilih ataupun yang mungkin terbaik untuk anda. Baiklah, saya akan mulakan dengan yang paling murah dan juga yang paling rendah, iaitu Redmi Note 11. Yang mana anda boleh lihat spesifikasinya di skrin sekarang. Baiklah, peranti ini adalah peranti yang paling murah dan juga paling asas. Ia menggunakan rekaan yang lebih kurang sama dengan semua barisan Redmi Note 11, iaitu rata di sisi. Tetapi belakangnya masih lagi sedikit melengkung. Yang pertama adalah kerana harga tawarannya yang begitu murah dan juga paling murah di antara semua siri ini. Dan unit luasan yang saya gunakan ini menggunakan 4GB RAM sahaja dengan sokongan 1GB memori tambahan melalui memori extension. Dan buat pertama kalinya, saya telah menggunakan peranti Redmi dengan memori 4GB RAM dan mempunyai pengalaman prestasi yang cukup menakjubkan. Saya tidak sangka yang Redmi dengan 4GB RAM, kita tahu MIUI berat kan? Tapi peranti ini memberikan satu pengalaman penggunaan yang cukup baik untuk diri saya. Dengan kamera 50MP yang bagi saya cukup hebat untuk peranti yang tidak sampai RM800 pun anda mempunyai sensor yang cukup berkualiti. Jadi peranti ini adalah untuk mereka yang baru ingin berjinak dengan peranti seperti jenama Redmi ataupun yang baru ingin memula menggunakan kamera dengan 50MP dan tidak memikirkan permuah yang berat ataupun yang grafik tinggi. Jadi dia adalah Redmi Note 11 paling asas hanya untuk penggunaan yang ringan ataupun bersahaja. Baiklah, kita akan teruskan kepada Redmi Note 11S yang mana anda boleh lihat spesifikasinya di skrin sekarang. Peranti ini berada di tengah-tengah di antara kedua-dua yang Pro dan juga 11 yang biasa kerana ia masih lagi harga mampu milik dan juga mempunyai kamera 108MP yang hampir sama dengan versi-versi Pro yang lebih mahal. Dan harga ni pada peranti ini juga adalah tidak sampai RM1,000. Skrin juga masih lagi AMOLED, mempunyai sokongan perisian pantas dan juga rekaan yang masih lagi hampir rata, tapi ia lebih mirip dengan Redmi Note 11 biasa kerana masih ada sedikit elemen lengkungan. Cuma peranti ini pada hemat saya, jika kedua-dua harga peranti ini tidak jauh bezanya, saya rasakan ini mungkin terbaik untuk anda kerana boleh menawarkan spesifikasi yang lebih baik dari secara keseluruhan seperti kamera yang baik, bateri yang hebat dan juga pengalaman permuah yang lebih berbaloi berbanding dengan model 4GB RAM sahaja dan storan 64GB. Kalau kita pasang permuah-permuah zaman sekarang grafik tinggi pun tak cukup Redmi Note 11 biasa. Saya rasakan ini mungkin adalah antara yang orang ramai akan suka kerana ia seimbang di antara yang paling mahal dan juga yang paling murah. Untuk Redmi Note 11 Pro 4G pula, yang mana anda boleh lihat juga spesifikasinya di skrin sekarang. Saya tidak pasti kenapa Xiaomi Malaysia ingin menawarkan versi 4G sedangkan kebanyakan jenama lain semua sedang sibuk memfokuskan untuk melancarkan peranti 5G. Beza utama antara Pro 5G dengan Pro 4G adalah kamera pada Pro 4G menggunakan konfigurasi quad kamera. 4G 4 kamera boleh lah kan? Dan dalamannya pula adalah MediaTek Helio G96. Jadi tak banyak beza pun kecuali bagi kamera tadi, sensor yang keempat tu adalah sensor 2MP untuk kedalaman. Jadi Pro 4G ni lebih kepada mereka yang ingin mengambil gambar dengan hasil portrait yang mungkin lebih baik kerana sensor dalaman itu sepatutnya membantu untuk mendapatkan image yang lebih baik. Tapi saya jangkakan dari segi prestasi keseluruhan, Helio G96 juga adalah antara chip moden yang terkini yang boleh memberikan anda prestasi yang lebih baik dan juga pengalaman penggunaan yang memuaskan. Cuma kalau anda masih tidak yakin dengan rangkaian 5G di Malaysia, mungkin 4G masih lagi yang terbaik untuk anda. Harganya juga masih lagi tidak jauh beza dengan Redmi Note 11 Pro 5G. Baiklah, akhir sekali Redmi Note 11 Pro 5G, iaitu antara kegemaran saya di antara keseluruhan Redmi Note 11 ni. Yang pertama sekali adalah anda boleh lihat spesifikasinya di skrin sekarang. Rekaan rata yang segi empat ni adalah benar-benar rata. Sama macam Redmi Note 11 Pro 4G tadi, berbeza 11S dengan 11 biasa yang ada elemen lengkungan.
Saya rasakan ini antara yang terbaik kerana satu, rekaan yang sedikit melengkung itu sudah biasa digunakan selama beberapa tahun, dan apabila kembali rekaan rata seperti ini, yalah, terima kasih dekat Apple juga kerana iPhone 12 yang memberi inspirasi kepada kebanyakan pengeluar untuk kembali menggunakan rekaan seperti ini. Baiklah, peranti ini juga merupakan peranti pertama di dalam Malaysia yang menggunakan Snapdragon 695 yang dibina berasaskan 6 nanometer. Ia juga mempunyai memori sehingga 8GB RAM dan boleh menambah memori extension sehingga 4GB. Kamera adalah 108MP, menjalankan MIUI 13 tapi masih lagi Android 11. Dan yang paling menarik adalah ia menggunakan pengisian pantas 67W. Bateri 5000mAh pada peranti ini mampu dicas dalam masa 15 minit sahaja untuk anda menggunakan peranti ini sepanjang hari. Bukan sehingga penuh ya, tapi 15 minit anda cas, anda boleh guna sepanjang hari. Dan lagi satu perkara yang anda patut tahu, keempat-empat peranti Redmi Note 11 ni kesemuanya menyokong kadar segar semula yang tinggi bermula daripada 90Hz sehinggalah 120Hz, dan harganya adalah bermula daripada RM799 dan boleh mencapai sehingga RM1,299. Dan yang Pro ini adalah untuk mereka yang ingin menggunakan peranti Redmi yang rasa premium dan rasa hebat di tangan, selesa. Peranti ini apabila di tangan saya, ia rasa solid dan rasa akan memegang sebuah peranti mercu. Ia juga mempunyai berat yang rasa sedap saja di tangan, dan anda mungkin tidak akan rasa yang ini sebenarnya adalah peranti kelas pertengahan, dan anda juga mungkin boleh salah faham yang ini mungkin adalah peranti mercu dalam siri Redmi di Malaysia untuk awal tahun ini. Jadi, saya harap dengan penjelasan saya untuk perbezaan antara keempat-empat Redmi Note 11 ini dapat membantu anda untuk memilih Redmi Note 11 terbaik untuk diri anda yang sesuai dengan bajet anda dan juga kegunaan harian anda. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.